kita ke Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Salam Nusantara. Bapak Presiden yang kami hormati dan para hadirin sekalian, pada pagi hari ini kami ingin melaporkan bahwa tadi pagi sudah dilakukan satu upacara yang khidmat bersama berbagai elemen masyarakat, baik itu para pekerja di sini, TNI Polri, para masyarakat adat, dan juga dihadiri oleh diaspora dari berbagai negara. Perayaan dan juga jeda sejenak ini, para pekerja utamanya akan kembali bersemangat memenuhi target-target yang akan kita raih, utamanya pada tahun 2024, di mana Bapak Presiden nanti akan memimpin upacara di lokasi IKN Nusantara ini. Sedikit tentang progres, masih on the right track. Setelah ini nanti akan ada investor swasta yang juga akan memulai membangun kota Nusantara menjadi kota yang tidak hanya layak huni, tapi juga dicintai. Mari kita bersama-sama bekerja sama, kita pastikan pembangunan ini secara bergotong royong, apalagi dengan spirit kemerdekaan, kesatuan-kesatuan kita bersama, karena IKN ini adalah suatu simbol visi Indonesia menuju 2045. Demikian, saya kira Bapak Presiden yang bisa kami laporkan, kami mohon doa restu dan dukungan agar pembangunan IKN Nusantara dapat terlaksana dengan baik. Merdeka! Salam Nusantara. Tepuk tangan sekali lagi untuk IKN. Ya.